Ini kan lagi persiapan nih. Lagi persiapan. Kavi lagi pakai sepatu. Oh, sudah. Oh. Sudah, pakai sepatu. Datang mau ikut. Ikut. Yuk, ayo. Itu setelah ini baru jalan raya ke Boldin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Kusnan Jola KD Channel. Channel tentang infrastruktur, terutama proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Namun kali ini kita ada di Sulawesi Utara, tepatnya di kota-kota Mobagu. Lagi siap-siap mau jalan ke Jikoblanga. Saksikan ya, saksikan perjalanan seru ke tempat wisata di Bolang Mondo Timur. Persiapan nih, lagi persiapan. Kavi lagi pakai sepatu. Oh, sudah. Oh, sudah pakai sepatu. Keluarkan dulu semuanya. Memang updatean channel saya karena perjalanan. Banyaknya video tentang perjalanan juga, jadi ya mudah-mudahan terus bisa diupdate dan tidak ketinggalan informasi. Hujan di kota-kota Mobagu, ya mudah-mudahan dalam perjalanan ke arah Jikoblanga Kabupaten Bolang Mondo Timur, mudah-mudahan tidak hujan. Kalau sesuai informasi di Maps, cuaca di sana cerah. Jadi mudah-mudahan perjalanan kita lancar-lancar saja. Kapi mau ikut? Dadah atau mau ikut? Mau ikut? Yuk, ayo. Mau ke mana? Kapi mau ke mana? Kapi ke mana? Ke mana ya? Di Om San? Paman San? Ke mana? Mau pergi. Oh, pergi ayah. Oh, nanti mantar Pak Om Ian kompi Pak ayah. Dan kabel. Masih suka loh. Iya, kalau sedih jalan. Sekarang pelaku mana tahunnya? Sampai jalan mobil kagak terus ya. Video apa jenya? Yuk kasih muka. Hey. Hey. Ya. Dadah. Gampang mau pindah, Kang Ian. Iya. Bawa 1 menit. 50 detik.
sedikit. Ini mau kabolting. Jadi kalau di sini masih jalan masih sama. Karena ini masih kota mau baju. Jauh-jauh kaki. Di kota. Jalannya tidak lebih luas daripada jalan raya. Jalannya cuma sempit, cukup untuk dua kendaraan, tapi salah dua kendaraan roda empat, tapi mesti salah satu harus berhenti. Itu setelah ini baru jalan raya ke Boltir. Jadi jalan pintas. Lanjut.